boleh nampak dekat sini ada satu produk yang kecil, produk yang paling latest daripada Kowei. Okay, lebarnya adalah 7 inci. Terlalu padat kan. So kadang-kadang mak-mak ni tak mau ambil produk sebab apa tahu? Sebab produk tu terlalu besar. So dia dah makan ruang. Tapi untuk produk kecil ni sangat tak makan ruang. So, dia bukan boleh tarik sampai tekan ni je, dia boleh tarik lagi. Ha, tu dia. Tahap air dia tu. Okey, dia ada 500 ml. Seterusnya untuk 1000. Ha, untuk continue. Apa boleh pilih tak kat mana hangpa nak. Okey, bahagian kopi ini bahagian paling panas sekali. Ini dia punya tahap kepanasannya dalam anggaran 90 darjah dan juga untuk tea dalam anggaran 70 darjah Celsius dan juga untuk baby milk untuk buat susu baby dalam 40 darjah Celsius. 150 ml hanya sekali tekan. Tapi hampa kena tunggulah, hampa kena tunggu selama 3 saat. Pas. Okey. Alright. So, hampa boleh nampak. Oh, panasnya. 1 2 3. Okey. Kita boleh gunakan untuk minyak. Susu baby. Memang rasa dia memang sedap-sedap, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Memang sesuai untuk buat susu baby lah. Kita sejuk ke, kadang terlalu panas kita nak kena tambah lagi. Kan kadang sejuk sangat pun kita nak kena tambah lagi bagi panas tu. Tapi untuk produk kecil tak perlu. Kita tekan, so memang suhu dia ngam-ngam. Okey, so kita akan masukkan telur dekat dalam bekas ni. Kita nak tengok orang kata dia punya tahap kepanasan tu. Kan tak payah nak buka api dah. So sini saya set untuk kopi, tapi sini kita boleh pilih untuk 500 ml. Mau dah hanya tekan satu touch sahaja, satu sentuhan sahaja dalam tempoh 3 saat mata air akan keluar secara automatik. So dah penuh air. Sangat. Baru 54 saat. So kita tunggu selepas 8 minit so kita akan tunjukkan lah. Kami akan try untuk apa ni, kita buat Maggi punya ya. Untuk 250 ml, tekan hot. Okey, kopi punya and then sekali touch, tunggu 3 saat maka air akan keluar. Sakit dia keluar. Kita tunggu sehingga Maggi masak dan juga telur masak. Okey, 8 minit, mari kita tengok hasilnya. 8 minit 15 saat. Tu dia cantiknya. Orang kata telur gedik. Oh, tu dia telur gedik. 2 biji. Okey, telur gedik 2 biji. So, hamba boleh nampak lah. Dia memang orang kata kita buat telur separuh masak. Ni nampak. Oh, dia padu bet ha. Ui, tu nampak berasap. Nampak asap. Okey, nak letak satu kat rumah untuk wife, kita sayang, untuk suami. Dan tanyaan lebih lanjut, so hamba boleh komen.